Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, imam dan juga pengurusi serta yang terkuasa masjid Mukim Penakah, muslimin dan muslimat, para jemaah pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 12 hari bulan 2 24, 2 Syaban 45, kita dapat meneruskan program yang dirancang oleh pihak masjid untuk memberi ilmu maklumat ataupun disebut dengan nama istilah untuk memandaikan ummah dalam mukim kita ini dan juga kepada di mana saja beradanya masyarakat yang cintakan ilmu, cintakan makrifah dan cintakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bila kita sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti semua orang suka. Sebut bakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang sayang. Orang yang bukan Islam pun kalau dia kenal Nabi, dia sayang. Hak duduk kata macam-macam tu sebab dia tak kenal. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Macam mana kita nak kenal kalau kita pun tak baca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itulah di negara kita ni masyarakatnya ambil setiap masa tu cari tajuk-tajuk yang berkaitan supaya kita boleh ingat, sentiasa ingat, didik dan ajar anak-anak cucu kita supaya mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara besar yang diulang-ulang ialah peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Azza wa Jalla ke mana? Isra, berjalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Kita ini tuan-tuan kena ingat Allah Ta'ala tak pilih saja-saja Nabi kita daripada Mekah pergi Baitul Maqdis. Ada orang tanya, dia kata tak ada airport kau di Mekah nak naik ke langit. Sedap juga soalan dia tu. Mekah tak ada airport kau tak boleh naik terus. Kau dia kena pergi macam kita lah ni kan. Kalau nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Mekah, kena pergi ke airport. Kau bertubal. Nah. Adakah tak ada airport Nabi nak naik daripada Mekah ke Baitul Maqdis? Ke Sidratul Muntaha? Jawabnya ada je airportnya. Tapi mesti ada sebab, mesti ada hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala pilih Nabi kita jalan dulu daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Jauh tu jarak tu. 1,000 kilo lebih sampai kita hari ni. Sebab ada satu hadis hak Nabi kita sebut ukuran pintu syurga. Ha, tuan-tuan raja dengar ke ukuran pintu syurga ni luah mana pintu dia? Ajar dengar. Kalau tak ajar dengar nak ukur malam ni. Kalau dengar dah tak siap ukur. Tak. Dah lagi. Nah, dia kena royak gitu baru royak kata dia. Kalau royak pandai dah tak siap royaklah. Dah tu dah pandai tahu tahu apa cakap dah. Dalam hadis Nabi kita sebut pintu syurga baina Makkah wa Hajar, baina Makkah wa Busra. Syam. Ukuran dia diukur oleh ahli kaji ni, dia panggil bumi ni, dia kata jarak dia 1,200 kilometer. Pitu saja. Luah mana tak tahulah. Orang tak buat pitu luah besar pada rumah, kau ada.
Hak luar pintu sampai dia rumah ni pintu gerbang adalah. Pintu gerbang besar. Boleh masuk lori dah. Tapi pintu rumah mesti besar rumah daripada pintu. Maka Nabi kita SAW buat satu analogi bandingan pintu syurga ni di antara Makkah wa Busra, Busratul Isyam dekat dengan Palestin tapi dia di Syria, baina Makkah wa Hajar. Jadi jaraknya 1200 kilo. Jarak besar luah. Kita pun sukalah bunyi luah. Zara. Tapi ada para ulama dia cuik, dia kata luah tak luah pintu syurga ni. Tapi kalau kita tak jumpa jalan nak ke syurga, ada faedah ke tidak? Tak ada faedah. Syurga sendiri luah mana? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, jannatin arduhas samawati wal ard. Luahnya syurga seluah langit dengan bumi ni, capur semua sekali, tu luah syurga. Tapi kita minta berlindung Allah Ta'ala, seluah itu syurga, bersatu itu syurga. Tapi kalau kita tak jumpa nak pergi ke syurga, tak ada faedah. Ataupun kita tak ada tempat dalam syurga, juga tidak ada faedah. Maka para jemaah sekalian, inilah dia katakan rahmatnya, besarnya hikmat. Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditarik dari Mekah pergi ke Baitul Maqdis dulu baru naik ke langit. Panjanglah dia punya hikayat, panjanglah dia punya hikmah. Hikmah dianya Baitul Maqdis dengan Kaabah dua kiblat yang telah diguna pakai oleh umat ini sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula Nabi hijrah ke Madinah, kiblat kita ke arah mana? Kiblat kita Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Ingat ke tidak? Berapa lama kiblat? 16 bulan. 16 bulan Nabi kita hijrah bulan Rabiul Awal sampai Madinah. Tahun yang kedua bulan Syaban. Nah, ini bulan Syaban kita duduk lah ni, bulan Syaban ni dia panggil hari ini dalam sejarah ni. Nah, bulan Syaban berlakunya pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ngadap ke Mekah. Maknanya dua kiblat dekat. Tapi walaupun dekat, dari sudut kira-kira kita sebagai umat Islam, kita tahu ke tidak, kita ambil cakna ke tidak, ambil berat ke tidak, apa yang berlaku di bumi Palestin lah ni. Tahu atau tak tahu? Ada tahu, ada tak tahu. Dua tu ya. Ya, atas dunia ni dua, sama ada tahu atau tak tahu. Dalam bab ilmu, dalam bab amalan, ada tahu, ada buat tak tahu. Itu bahaya lagi. Kenapa tak maya sunat tu? Oh, ada maya sunat ke? Buat tu dia panggil buat tak tahu. Orang duduk bar, dia duduk mai gosok kereta lagi. Kenapa tak pergi maghrib tu, majik? Ha, ada maghrib dah. Ha. Tu orang tahu ke tu buat tak tahu? Orang tahu dah ke gelak-gelak ni waktu maghrib. Tak. Cuma gigi tak segi tu sebab tahu buat tak tahu. Ah, hak ni bahaya. Tahu buat tak tahu ni bahaya. Maka kita sekarang ni pada jemaah sekarang kena ambil cakna, kena tengok juga. Tapi daripada sumber yang ori lah, kalau kita nak belajar tentang Palestin, kena cari maklumat yang jelas. Iaitulah umat Islam di bumi Gaza masih lagi diganyang, sudah masuk 4 bulan sekarang, 120 hari dah, 4 bulan dah kita ni masih lagi diganyang. Walaupun kita tidak lagi dibenar mengadap ke Baitul Maqdis dalam solat sebab dia sudah jadi tarikh sejarah, tapi ula al-qiblataini, kiblat yang pertama itu kita kena ambil berat, kena ambil cakna. Sebab apa kena ambil berat? Sebab barulah kita tahu. Tahu apa dia? Kita tahu bahawa di sana adanya umat Islam yang terawal duduk situ. Kalau kita baca sejarah umat Islam, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat dulu, kebanyakan nabi-nabi dia duduk mana? Nabi-nabi Bani Israel boleh katakan duduk di sekitar Baitul Maqdis belaka. Jadi kita sebab tu lah Nabi kita selalu dijemput ke Baitul Maqdis untuk apa? Untuk jumpa dengan para anbiya yang terdahulu.
Kita ni kalau kita jumpa orang yang kita tahu tapi tak pernah jumpa, bila kita jumpa, suka tak suka? Oh, suka. Tak ada tak makan kawan itu, kita ambil gambar. Baru nak suap, tak selfie dulu. Ay. Protokol pun kena jaga juga, biarnya makan sudah baru kita selfie. Kita tidak nyanyi kawan itu. Jadi, maknanya dia panggil teruja, suka sangat. Boleh jumpa. Nabi SAW telah sebut. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, amanar rasul bima unzila ilahi min rabbi wal mu'min kullun ana billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, rasul. Tapi Nabi tak pernah jumpa dengan rasul, dia mari dia kamu dia sekali. Jarak di antara Nabi SAW dengan Nabi Isa, rasul yang terakhir sebelum Nabi kita Muhammad SAW, jarak dia berapa ratus tahun? Nah, siapa dia boleh jawab ni? Berapa? Ha, 5? Ha, alhamdulillah. Ada boleh jawab tak pun. 570 atau 71 tahun. Ni zaman kita duduk ni sudah 2024 tahun kelahiran Nabi Isa AS. 2024. Lepas tu dia panggil Masihi. Masihi ataupun dia panggil tahun Miladi. Adapun hak kita guna Hijri ni 1445, itu tarikh apa tu? Tarikh hijrah? Nabi kita hijrah umur dia berapa tahun? Nak suruh gerak sikit dia punya pemikiran ni. Tak. Kalau dengar satu hala jenera pun mudah. Banyak maklumat orang sini. 53 tahun. Kan Nabi kita Madinah 10 tahun, Nabi kita wafat. Nah, maknanya umur 53, capa dengan 1445, capa 53. Berapa? Main matematik sikit. Berapa lah? 1000? Cakap nak buka kalkulator. Berapa? 1496 tahun. Itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1496, Nabi Isa 2024 tahun. 2024 kan. Tapi mungkin beza sikit lagi sebab kita guna hak Nabi ni tahun Hijri, tahun Hijri dia pendek sikit daripada tahun Miladi. Alhamdulillah. Yang penting bagi kita je Nabi kita dengan Nabi Isa AS beza 500 tahun. Lepas tu dengan Nabi orang lain lagi, dengan tok kita Nabi Adam berapa ribu tahun. Maka Nabi kita salah, dia kenal, dia dengar, dia tahu, dia baca Quran perjuangan. Sehinggalah pada malam Isra, Nabi kita berkumpul dan bertemu dengan para anbiya yang terdahulu. Jadi berkumpul di situ untuk apa? Maka kata di para ulama, dia kumpul tu seolah-olah macam majlis serah tugas. Kita ni kalau kita duduk jawab besar, kita pencin, tidak ada majlis serah tugas. Nah, mari pegawai baru, pegawai lama pencin, habislah cerita. Orang panggil jasamu dikenang. Nah, tidak kita kena muslim. Lepas tu dia berlagak naik teksi lah macam-macam di atas rumah kawan tu. Ini cerita orang sekolah. Jadi Nabi SAW bila dia berkumpul dengan para anbiya yang lain, kita katalah seolah-olahnya mereka menabalkan bahawa tugas menjaga umat ini duduk di tangan Nabi SAW, Nabi lain sudah habis tempoh. Semua Nabi sudah wafat kecuali Nabi Isa AS. Nabi Isa tak mati. Siapa dia kata Nabi Isa mati? Siapa kata? Puak-puak Kristian yang kata Nabi Isa mati. Ambil huruf T, T tu. Dia kata salib Nabi Isa lah. Bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakin dengan firman Allah Taala, Allah Taala kata, Allah angkat Nabi Isa, inni mutawaffika ilai. Allah kata aku ambil buat naik. Nabi Isa ada di langit. Ketika Nabi Isa naik ke langit, dia jumpa dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa akan turun balik di akhir zaman.
Bila? Wallahu a'lam. Kalau ada orang bagi tahu ke tuan-tuan Nabi tarikh Nabi Isa turun, bolehlah. Kalau nak atak ke hospital jiwa ke apa boleh tu. Sebab tak ada orang tahu. Tarikh kiamat tidak siapa tahu. Kalau orang yang berhak tahu tarikh kiamat ni, kalau Allah Taala nak beritahu, siapa dia agak? Jibril. Jibril akan beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu Jibril mari tanya Nabi, mata sa'ah ya Rasulullah, bila kiamat? Nabi kata apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya bukan lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tak ada. Maka Jibril kata, kalau macam tu boleh tak tunjuk pada kami tanda-tanda, tanda-tanda kiamat. Maka Nabi sebutlah orang badui, kaki ayah, waktu bina ayah tinggi-tinggi. Lalu ni jadi tak jadi? Jangan sebutlah negara mana ni marah. Nah. Hak buat bina ayah tinggi atas dunia lah ni. Buat-buat Arab, badui, kaki ayah dulu tu. Lalu ni pakai selipar comel. Hak duduk pada pasir, tak pakai selipar lagi. Tak pakai selipar. Kemudian, apalagi di antara hak Nabi kita sebut tanda-tanda kiamat, antalidal amatu rabbataha, hamba melahirkan tuan. Ada adalah zaman dulu, zaman ada perangai jihad dulu, bila boleh hamba wanita diguna oleh tuan dia, hak dia lahirkan anak tu, anak tu jadi tuan, dia tak jadi, tak boleh jadi hamba sebab dia ni anak kepada tuan, dia tak akan jadi hamba. Nah, itu dia katakan ibu melahirkan tuan sendiri. Zaman tu. Zaman kita ni tak ada hamba. Karena itulah ulama semasa menafsirkan ibu melahirkan tuan dia, macam zaman kita ni di antara tanda-tanda kiamat, ni anak takut ke mak ke, mak takut ke anak? Hah? Anak takut ke, mak takut ke anak? Mak takut ke anak. Pasal apa takut ke anak? Anak dia balik tak untuk aurat. Cukup apa satu pari dia punya rambut. Mak dia tegur, balik kapur ni pakar tuduh-tuduh sikit, tak. Sekali anak dia gepok, sekali lagi tegur, tak kelik dah. Ada berani tegur? Tak berani. Tak kelik tu sah. Kurang pulak ni, hak bulan ni pulak ni. Dua kali kena hak ni, ikut mula. Muka kubur masing-masing dekat pandai-pandai remo lah dah. Ana masa duduk mengaji dulu, ada seorang makcik ni, setiap tahu dia pergi Mekah. Pergi Mekah setiap tahu. Kita pun, dia ni nak nasihat ke mana tahu. Masa Mekah comel lah tuduh, malik. Masa siapa di Jeddah nak balik, tubik semula jambu dia. Dia pergi yang terakhir dekat kita nak balik dah, tak tubik dah jambu. Tuduh molek. Kita pun tengok, alhamdulillah kata. Doa buat-buat kita ni Allah Ta'ala mustajab. Tuduh molek dah makcik ni. Dia perasa dalam hati kita duk gerak tu. Dia kata, ustaz duk perhati saya tu. Kata, yalah sangat. Tuduh dah ustaz lah ni. Kata, alhamdulillah. Dia kata, sebab ubay banyak. Allahu Akbar kata. Melopak kita. Astagfirullahalazim. Ingat kau tuduh tu sebab kerana Allah, rupanya kerana ubay. Ada lagi manusia lagu tu. Allahu Akbar. Jangan takut. Pasal itulah kita ni bila mari. Baik, ni cerita lah lain. Tak ada sangat langit ni. Dia merah ni, nama dia Isra'. Satu, Isra' berjalan atas bumi daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj daripada Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha, atau tinggi. Jadi bila Allah Ta'ala pertemukan dengan Nabi SAW, waktu Nabi sapa di Baitul Maqdis, dia ikat burak dia, ikat di Masjid Baitul Maqdis. Masa tu Masjid Baitul Maqdis, nama dia Masjid Ilya. Ingat nama dia, Masjid Ilya nama dia. Bukan Baitul Maqdis. Ikat burak. Rupa-rupanya tuan-tuan, Nabi ikat burak tu, dia masuk dalam masjid, menjadi salah satu daripada tanda besar. Benarnya Nabi kita mari ke Baitul Maqdis pada satu malam, balik pada malam yang sama.
Nak dengar cerita ke tak saya? Pengurusi Visa Papua apa boleh ni? Surau Merak ni lama ni, naik langit tu pulak ni bukan senang. Waktu kita buat 60 tahun pondok dulu, ana panggil Allahyarham Tok Qadi, Qadi besar Kelantan. Dia ni ngaji Mekah sekali dengan arwah ayah. Dia kata ana nak cerita kan tak sikit dia. Ayuh hantar ni rahimahullah. Waktu dia ngaji Mekah dulu, dia ceramah Isra Mikraj lepas Isra pak subuh. Kalau ayah pak subuh anak sekat 12 boleh tunggu. Ha, mana agak. Tak apa nak jawab dah lah pengurusi. Baik. Kita ambil orang kaya, nak ambil dia panggil ambil, ambil poin besar. Maka Nabi SAW ketika dia sampai, dia ikat borak dia di Baitul Maqdis. Macam mana nak tanya kat sini? Tanya dia lain. Tuan-tuan pernah tengok ke borak lagu mana gambar? Siapa dia tengok borak? Ngaku. Ha, gaji tengok. Lagu mana? Gambar kuda apa tu? Ada sayap ha, lagi. Ha, tengok dah ni. Apa tu? Muka. Ha? Muka kau ketin tu. Perhati tak di muka tu hidung dia ada gapo? Tak tengok. Dia memang kata ada tindik. Ada tindik gaya orang jenis ni. Kata tu borok India mari. Orang India yang pakai tindik ni tidak borok hak nabi. Nah, kita jangan jangan mudah mudah koyok gak orang panggil Islam ni mudah. Tak tahu oh, lagu ni borok. Tak ada nabi tak sebut pun muka orang. Borok ni dia kata besar macam baral lebih kurang dengan keldai, himar. Tu ya Nabi sebut. Maknanya tak ada kena-mengena langsung dengan rupa kan. Tak ada. Baiklah. Borak tu kenderaan jet rasmi Nabi-Nabi dulu. Dia diguna oleh Nabi Ibrahim AS. Ibrahim duduk di Palestin. Kan Ibrahim ni dia tinggal anak dia di mana? Di Mekah. Nabi Ismail dengan mak dia Hajar. Dia tinggal Mekah. Dia guna borak tu gimari-gimari. Patut tu cepat. Baik. Satu masa, pernah Nabi kita salah hantar surat ke Raja Rom di Syam. Nama dia Hercules. Bahasa Arab kata Herakla. Herakla. Bahasa orang putih Hercules. Kaji dengan dia. Nama orang hebat. Bila Nabi hantar surat, terkejut Raja Rom. Nabi tak lihat Nabi dia tak tulis panjang. Orang tulis surat panjang-panjang ni surat cinta. Nah, dia tulis pendek. Dia kata, Assalamun ala man ittaba'al huda aslim taslam yu'tikallahu ajr maratain. Mu masuk Islam, mu selamat. Allah Taala akan beri pada kamu pahala dua kali. Sebab pahala dia beriman. Herakla ni Nasara. Nasara makna dia Kristian, Nasara dia beriman dengan Injil. Dan dia kalau dia terima Islam, makna dia dia beriman dengan dua kitab. Mu boleh pahala dua kali. Jadi Herakla cerdik orangnya. Dia kata, aku nak tahu siapa dia Muhammad ni, atas surat aku ni. Dia siasat tengok dalam negara di Syam, ada ke tidak romong yang mari daripada Mekah, pedagang-pedagang. Jadi kebetulan masa tu Abu Sufyan mari. Dia panggil mari letak dalam istana dia. Abu Sufyan, siapa dia orang paling rapat dengan Muhammad? Dia kata ni, Abu Sufyan. Tak sini. Dia bagi arahan kepada orang dia, kalau aku tanya dia, dia bohong, mu kata bohong. Rombongan pedagang ni kita tahu lagu mana hati dia dah. Ada orang yang betul dengan Nabi walaupun dia tidak Islam. Jadi Abu Sufyan tak berani nak cakap bohong, takut ditulis oleh Raja Rom sebagai pembohong. Dia cerita benar belaka. Habis dia cerita, dia kata tuanku, ayuhal malik, satu je saya nak bagi tahu malam ni. Dia kata apa? Dia kata hak saya sebut tadi semuanya betul belaka. Tapi ada satu ya, hak pelik sikit. Pernah dia mengaku daripada Mekah, dia mari ke sini, ke tempat tuan di Baitul Maqdis ni, patut esok dia duduk Mekah balik. Tuan boleh terima ke tidak? Nah, ini dia panggil ilmu tashkik. Ilmu nak meragukan orang. Nah, jangan main. Ilmu ni diguna pakai oleh puak-puak yang ada sekarang ni. Pakai. Tengah hari kelak duk mege pelik juga. Mana ada orang boleh mari balik malam yang sama. Zaman dia tu, zaman dia ni tak pelik lah. Muka ada kapal terbang.
Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya. Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya. Dia cari saksi, orang dia juga jadi saksi. Orang dia itu maknanya salah seorang daripada asaqif. Asaqif ni macam kita kata padri lah. Tok guru dia juga. Dia kata, ayuhal malik, tuanku, betul. Allah tanya Abu Sufyan, ada juga tokoh Muhammad sini. Macam mana mahu tahu dia betul? Dia kata, saya ni tugas saya jaga Baitul Maqdis, jaga Masjid Aqsa. Saya tak akan balik kecuali saya tutup pintu semua, tutup lampu, padam lampu, tutup pintu, baru saya balik. Macam kita sini kak, tarah jagalah Tok Siok. Tok Siok lah. Pasal itulah bila orang sebut tentang kelebihan Tok Siok dengan Tok Bila, dengan Tok Imeh. Siapa dia lebih hebat? Tok Bila ke Tok Imeh? Pasal apa Tok Bila hebat? Ya, dia mari awal. Tok Imeh ke dia kali mari? Hak balik kelihat balik hak balik lambat pagi, hak lambat balik. Tok Siok dia kena tutup pintu pula. Pasal itulah kita kadang-kadang kita gora suka juga. Dia kata, kalau dapat gaji Tok Imeh besar, tu kita lagi kita tanya gaji, kita tanya orang hebat, orang mari awal masjid. Dia kata dia bila satu malam dia tak boleh tutup pintu. Tak boleh nak tutup pintu Baitul Maqdis, tak boleh tutup. Ai pelik. Ajaib Allah. Gi panggil hak maintenance lah, tukar kayu. Hak jaga pintu mari. Kokeh-kokeh mari. Tak usah. Tak ada usah apa ni? Cuma tak boleh tutup. Dia pun tahu. Dia kata dia baca dalam kitab dia, kalau Nabi mari masjid ni, pintu tak boleh tutup. Tilkal lailah. Dia kata, malam itulah. Kalau Muhammad kata dia mari, aku mengesahkan dia sampai sini. Allahu Akbar. Tekanyak Abu Sufyan. Abu Sufyan ni tuan-tuan, kita kena kenal dia. Dia jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah dia di hujung Bukit Marwah. Kita pergi Sa'i kan? Di Mekah Sa'i, Safa, Marwah. Marwah tu hujung tu rumah Abu Sufyan. Rumah Nabi mana? Rumah Nabi di pintu Babul Marwah. Situ rumah Nabi. Dekat-dekat. Mana dia kenal sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia berlawan dengan Nabi 20 tahun. 20 tahun dia berlawan. Sehingga anak dia jadi isteri Nabi, anak dia nama dia Ramlah Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan jadi isteri Nabi. Nabi menantu dia, dia masih lagi kafir. Bila Abu Sufyan masuk Islam pada tahun pembukaan kota Mekah, tahun yang ke-8 Hijrah. Maknanya lawa-lapa capur dengan Nabi kita hijrah 13 tahun, jadi lebih kurang 20 tahun dia berlawan baru dia masuk Islam. Itu yang dikatakan oleh para ulama, al-hidayatu biadillah, kuasa hidayah tu di tangan Allah. Jangan kita berani jatuh hukum kau ke, jangan. Tengok orang tak semaya kat pakai cok moh lalu. Ila jahannam wa bi'sal masir. Dia ni pasal kaki tak semaya ni. Sohran ngaka dia ni. Jangan. Kita tahu di akhir hayat. Berapa ramai orang yang lara zaman muda, di akhir hayat dia, Masya Allah, jadi ahli masjid, jadi tukar jaga masjid. Jadi maknanya yang pentingnya jinak dia dengan masjid. Kita kata Allah Ta'ala pilih peluang yang besar. Sebab kadang-kadang kita ni, Nabi kita SAW sentiasa berdoa dengan doa yang kita baca, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ni di atas, atas apa? Di atas agama. Sebab apa? Kita tak tahu. Kita tidak tahu al-a'maru biadillah. Takdir kita ni di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena berdoa banyak-banyak. Di antara doa lagi, tuan-tuan tanda. Kalau tak ingat kita bagi tahu. Tulis kata belakang doa. Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal kauri. Kata lagi, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri.
maksud dianya comel, ya Allah, aku minta berlindunganmu daripada jadi tidak baik setelah kita baik. Ini kita takut. Ada orang dulu baik, selalu pergi masjid. Tua-tua ni tak mari dah masjid, bukan kerana sakit, kerana lara. Boleh berlaku tidak? Allah, takut kita bila dengar tu. Jadi kita berdoa, dua doanya jangan tinggal. Yang pertama tadi, ya muqallibal qulub, waktu tuan-tuan ingat dah. Yang kedua, hak kita ajar saat ni, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Boleh tulis kah? Mana tuluk, boleh tulis, tulis. Ya Allah, aku minta berlindung daripada berpaling tak ada. Jadi alhamdulillah, Abu Sufyan 20 tahun dia berlawan dengan Nabi. Di antara ramai-ramai pemimpin Mekah, Abu Sufyan lah orang yang paling berbahagia. Abu Jahal awal lagi mati. Abu Jahal mati awal lagi. Dia mati tahun yang kedua dalam peperangan Badar, Abu Jahal. Pok saudara Nabi, nama dia Abu Lahab. Pok saudara Nabi ni Abu Lahab ke Abu Jahal? Kita dengar khilaf tak khilaf sini. Pok saudara Nabi Abu Jahal ke Abu Lahab? Ini kata Abu Lahab. Abu Jahal ada kok kata. Betulnya Abu Lahab. Tabati ada ambil habis. Itu pok darah dia tu. Sampai ada setengah orang kata jangan baca dalam Quran menghina Nabi. Katalah Allah Ta'ala yang hina Abu Lahab sebab dia terlalu hina Abu Jahab. Anak saudara dia, dia ngenak. Abi Rina ngenak. Apa dia tak buatkan Nabi SAW? Jadi dia manusia yang celaka. Pok darah Nabi tapi lawan Nabi SAW. Kita tahu. Seorang lagi tengah-tengah. Nama dia Abu Talib. Siapa dia Abu Talib? Pak Dara lagi. Siapa dia Pak Abu Talib ni? Lagi? Tak jumpa lagi jawab pihak kita. Siapa dia Abu Talib? Penjaga Nabi. Betul lah kau jawab itu. Tapi tak siapa aku poin. Hak ni bijak sekali. Mana hadiah kita bawa ke dok tahu. Pak ni boleh ambil hadiah. Bagi kita. Ayah Sayyidina Ali. Pak jaga Nabi. Hak jaga dia, hak bela dia, semua dia buat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi satu je tak sampai ke Abu Talib, hidayah Allah azza wajalla. Maka di sini para jemaah sekalian, yang banyak kita kena muhasabah diri kita. Berapa ramai orang duduk di masjid, tepi masjid, tapi tak sapa ke masjid. Ada ke tak ada? Lagu mana usaha kita nak suruh sapa? Nak suruh sapa orang yang tak sapa ke masjid? Tak sekiralah hari jemaah tu, hari lain nak suruh sapa juga. Macam-macam dah hari dulu ni orang buat di Malaysia ni. Dia kempen subuh macam jemaah. Sini kempen dah. Tak ada kempen beramat dah dia. Alhamdulillah. Anak gora, anak kata subuh macam jemaah, tak apa boleh kempen. Kalau zuhur macam jemaah tak boleh. Pasal apa zuhur macam jemaah tak boleh? Masa? Orang tak mari. Aku kena jawab apa tak kemah. Masa apa zuhur jemaah tak boleh? Siapa dia jawab ni? Betul. Zuhur parkah kalau awak aja subuh batal mayat. Ini ayat gurah ni. Maknanya yang penting, pasal itulah kita bila kita sebut tentang Mi'raj, iaitu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah pilih dia nak terima solat ni di langit. Di Sidratul Muntaha, bukan sekat langit, dia naik langit yang ketujuh atas lagi pada tu. Nama dia Sidratul Muntaha, makna tempat hak paling tinggi sekali yang boleh dinaiki oleh orang dari bawah. Termasuk malaikat. Naik sekat tu. Itulah yang dikatakan pada jemaah sekalian, as-salatu mi'rajul mukmin. Solat semayah kita ni Allah merupakan mi'raj, tempat naik orang beriman bila dia nak berhubung dengan Allah SWT. Macam mana cara dia? Solat. Kita hari ni para jemaah sekalian kena ambil cakna besar. Lalu ni orang semayah ni alhamdulillah, orang yang boleh semayah tu kira alhamdulillah. Boleh semayah jemaah dua kali alhamdulillah.
boleh pula penuh sah depan lagi, sekali lagi alhamdulillah. Maknanya solat ini adalah merupakan perhubungan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Semaya perhubungan di antara kita dengan Allah. Karena itu Allah Taala sebut di antara objektif solat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu adalah merupakan pencegah daripada segala benda cegah. Solat pencegah. Jadi sekarang ni bila kita tak ada solat, mana tempat kita nak bergantung dengan Allah Azza wa Jalla? Di mana tempat kita nak bergantung dengan Allah? Jadi hidupkan budaya solat ni, bukan satu budaya. Solat itu satu keperluan, satu kefarduan. Tapi kita nak budayakan dalam hidup kita ni, solat, satu lagi yang besar, nama dia solatul jamaah. Solat berjamaah. Boleh ke tak boleh kita solat jemaah, tuan-tuan? Hak mari ni, hak boleh dah ni. Nuak lagu mana, hak tak mari, nuak lagu mana. Baru ni anak ikut satu ceramah motivasi. Dia ceramah motivasi kepada orang-orang yang bakal jadi orang tua. Kita ni bakal jadi orang tua, kau tua dah. Eh? Tak lagi dah. Biasanya untuk undang-undang Malaysia ni dipanggil warga mah ni, umur dia berapa? 60, pencen kerja. Ustaz ni kata, dia kata, tuan-tuan, jangan tangguh nak pergi masjid. Jangan tangguh nak pergi masjid. Jangan tangguh nak mengaji Quran. Jangan tangguh nak buat benda baik. Ni ada setengah orang yang kata, saya ni insyaAllah, kalau pencen esok, nak pergi mengaji Quran, nak pergi masjid, nak pergi situ, nak pergi sini. Dia kata, orang lagu ni, tak akan pergi. Berat ayat dia pun. Kata, kita pun cuma dia, ustaz tahu mana yang baik sangat ni. Dia kata, pengalaman kita lagu tu lah. Orang nak pergi ni, orang nak buat baik, dia tak akan tangguh. Betul tak? Dia tidak tangguh. Sebab, alhamdulillah, undang-undang negara kita, tak ada, undang-undang negara kita, tidak ada halangan untuk orang pergi solat. Kau ada? Kita bukan duduk negara komunis. Kalau duduk negara komunis, ya tak ada lagi semaya ni. Negara kita, alhamdulillah, tak ada orang lagi lagi semaya. Kecuali orang kerja dengan tokek, di hari Jumaat. Ada juga. Tokek ni bijak. Siapa dia tipu tokek? Budak-budak Melayu dikilah dia. Dia kata tokek, dia dengar tu email kata, semaya Jumaat ni tak boleh gi, tak boleh ponting 3 kali. Tokek kata, beres, kita buat 2 kali shift, kali yang ketiga free, mungkin semaya Jumaat. Bila ada kesatuan pekerja Melayu ni bantah, dia kata Melayu juga ajar dia. Rupanya, kita ni kalau nak munah agama, kena orang sama kita juga baru boleh. Betul tak? Ni timbul video sehari di bawah ni. Enak main undang-undang dicabar. Apa lagi tu? Keluar video pula tu. Tuhan tak larang pun bini jadi tu imam atau tu lelaki. Tak ada dalam Quran. Orang tak pergi maya jemaah boleh higak. Macam-macam dah tu bila ni. Nak tunggu apa lagi kita? Tunggu pakai pelik lagi. Jadi kalau kita tidak ajar betul-betul pada anak-anak kita, kita akan celaru, dia panggil syubhat yang ditimbulkan oleh golongan-golongan liberal ni, golongan sekular ni, satu mazhab baru yang kita tak ada lagi, tak tua-tua kita ada, iaitulah mazhab dia panggil liberal ataupun di golongan sekular, yang dia boleh tafsir nas Quran tu dengan otak dia. Ini bahaya. Jadi kita ni, ahli sunnah ni, kita tidak akan tafsir Quran dengan otak kita. Kita akan tafsir Quran dengan apa yang ditafsir oleh ulama tafsir. Kalau tidak, anda tengok dalam video, bukan orang Malaysia, orang luar negara jiran. Dia kata dia menikah 9 orang bini. Tengok dah video. Mujur lah tak tengok kak. Takut-takut tengok telio nampak juga. Orang tanya, bapak, dari mana dan mana dalil boleh 9 orang? Sedap dia. Dia kata, Quran suruh. Tuan-tuan boleh jawab ke? Dia baca ayat Quran, Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Allah kata, mukawilah perempuan itu 2. Wasulasa, 3. 5. Warubak, 4. 9. Tuhan, Quran suruh kahwin 9. Guna ke? Macam mana kita nak jawab? Habis tinggal ambil Quran, buat atas pala. Jawab tadi.
Tengok, dia itu dipanggil syubhat. Syubhat inilah yang dimainkan oleh puak-puak kafir, puak-puak Yahudi. Dia main syubhat dalam kepala anak orang Islam. Pasal itulah dia ambil Quran, dia tafsir Quran sendiri. Ambil Quran, tafsir sendiri. Dulu waktu kita satu masa dulu, anak dengar lagi ada anak baca masa itu tulisan seorang ahli bot syarikat judi besar, modal besar. Dekat lagi Kuala Lumpur ada satu tempat judi. Sebut nama kena sampai demoltih kita. Kita nak kena naik tangga masjid atau naik tangga mahkamah. Dia kata, kenapa kecam dia? Dia baca dalam Quran, tak ada judi dalam Quran, haram judi tak ada. Kata ya lo sangatlah judi 4 nombor ekor, arba'atu zuyul 4 ekor, tak ada dalam Quran. Genting mana ada dalam Quran? Hak adanya innamal khamru wal maisir. Judi. Dia cari nama syarikat dia, tak jumpa dalam Quran. Kita pun sengih juga. Oh, tak ada dalam Quran ni. Ni ada seorang makcik tak mahu tuduh ni. Dia kata apa? Dia kata tak ada dalam Quran suruh tuduh kepala. Ish, kata macam-macam timbul lagi ni. Tuan-tuan kena beringat. Inilah kepentingannya kita balik semula memperkemaskan anak-anak kita kepahaman Islam tu daripada sumber yang asli yang baik supaya budak-budak ni tidak main dengan Quran. Hak ni orang ngaji ni bukan orang tak ngaji. Kalau tak ngaji dia tak jumpa benda-benda pelik gitu. Orang belajar. Tapi adalah tok guru dia duduk di negara barat tu. Jadi kita mengatakan ini antara perkara yang cukup berbahaya sebab orang main dengan Quran, dia main dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang suruh beramal dengan Quran, dia bermain-main dengan Quran untuk nak melepaskan diri daripada benda yang tidak baik. Cukup. Jadi kita kena betul dia punya kepahaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala bawa naik sampai ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha tu untuk apa? Untuk nak beri keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nak bagi anugerah yang besar bagi umat ini. Anugerah dia apa? Anugerah dia iaitulah solat. Orang yang betul-betul solat, dia tak akan buat maksiat. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna salata tanha'anil fahsyat wal munkar. Solat menghalang manusia daripada mungkar dan benda keji. Jadi tiba-tiba ada orang solat, tapi dia juga buat benda maksiat. Sebab apa? Sebab tadi. Orang main benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala sekarang ni tak jadi haram sebab dia tukar nama. Bahaya tukar nama ni. Nah, dulu kalau kata mengumpat, mengumpat lah. Lalu ni dia tak panggil mengumpat, dia panggil membawang. Gana tu? Membawang. Awak ada kerja malam ni? Tak ada. Kita jumpa di kedai kopi, ada isu semasa. Sebenarnya bukan isu semasa, isu mengumpat. Nak pergi kata korang tu, kata korang ni. Nah. Oh, habis orangnya lubuknya cicak dia. Tak ada orang selamat atas dunia ni. Kecuali orang-orang hok tak kenal dia yang selamat. Ada seorang pemuda ni, dia bercakap depan seorang ulama salaf, Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Dia maki, dia duk cerita kawan-kawan dia sama Islam. Syekh ni tanya, hey, mu pergi perai dah dengan Rom? Tak lagi. Mungkin payah dengan Parsi, tak lagi. Tok Zain kata, Masya Allah, Rom dengan Parsi, orang kapir sungguh tu, selamat daripada mu, orang Islam je tak selamat daripada kita. Sebab kita gitu kan nama, daripada mengumpat, dia jadi isu semasa. Kalau nak mengumpat, tulis ya. Malam ni, jam 9.30 malam, di kedai kopi Pulan, majlis umpat mengumpat. Tengok berapa orang mari. Mari ke tak mari? Tak mari. Pasal apa tak mari? Dosa. Betul tak? Gi kau bank nak pinjam duit RM100,000. Bank kata mu kena bayar RM120,000. Gapo RM120,000 tambah ni? Interest dia kata. Oh, interest pula dah. Kok Melayu? Bunga. Wah, kau comel. Cuba dia kata riba RM20,000. Tuan-tuan ada pihak cantik atas palon. Ambil ke tak ambil? Dosa kau ni wey. Dosa besar ni. Tapi bila ditukar interest, bunga, berapa lagi lah profit lah, berapa istilah, akhir kali tak ada dah riba. Dalam negara kita, rasuah ada tak ada? Rasuah ada ke tak? Tak ada juga. Kalau adanya? Duit kopi lagi? Minyak kelinci?
Yang pentingnya dia buat lagi tajuk. Ha ni. Pas-pas tu ni, sehari dua ni timbul pula dia panggil daddy berapa ni, daddy ni. Eh? Kita malah sebut lah atas masjid ni punuh. Buat cemam. Kau ya lalu bapak zina, senang ke cerita? Ha ni program menggalakkan orang berzina. Habis tak ada orang pergi. Engkau zina orang tahu belakang haram. Betul tak? Ha, jadi para jemaah sekalian, khazan itulah di antara Nabi dia terima solat. Dan Nabi SAW juga dia tengok beberapa penyakit penyakit masyarakat dalam perjalanan dia tu. Di antara hak dia tengoknya penyakit orang yang mengumpat, duduk makan bangkai, makan benda busuk. Daging molek ada, daging busuk ada. Duduk makan hak busuk, tinggal hak molek. Nabi tanya, berapa tu Jibril? Kenapa ni orang ni? Dia kata, yakulu luhuman nas. Inilah orang yang duduk makan daging manusia. Anak sekali ceramah di kapur, kita kata kita ni perangai ni juga ni. Ada makan ni hak molek atau sedap, kita makan hak busung. Eh, lepas makan tu waktu jamu, ni ngaulai saja tak ada budu. Ada orang bisik tu imej susu budu ustaz. Pasal ustaz kata, ayah goreng ada hak sedap, kita makan hak busung. Eh, budu ni busuk ke? Kalau tupuh baju boleh hak maya ke? Kena basuh lah, bang molek. Kata tu imej susu apa ni? Kita tidak kata hak ni, kita kata hak lain. Ha, jadi kadang-kadang dia ingat macam kita sindir dia. Dah. Orang di antara lagi hak Nabi kita tengok, orang hak sumbat batu dalam mulut. Nabi tanya, "Gapo tu Jibril?" Dia kata, "Ni orang hak duk makan riba, duk makan harta anak yatim, makan riba." Jadi banyak penyakit masyarakat. Nabi tengok dua perkara, dia terima solat dan dia tengok amradil ummah, penyakit masyarakat. Orang sumbat batu dalam mulut, ada ular dalam perut. Semua ni para jemaah sekalian, kata di para ulama yang mengkaji masalah ini, dia kata tujuannya dua perkara. Penyakit ada, penawar ada. Lah ni kita cari penyakit, penawar tak cari, tak jadi. Eh, kalau kita pergi hospital, kalau kita pergi hospital sakit, mula-mula sekali doktor teh ke apa? Suhu. Ha. Kalau berat sikit lagi, air kecil. Berat sikit lagi, suruh-suruh pergi buat air besar. Tujuan berapa tu duduk main benda-benda pelik gitu? Tujuan nak, nak cari penyakit. Bila jumpa penyakit, barulah jumpa penawar. Kita lah ni duduk cari penyakit, tak cari ubat. Baru ni, orang tuju jambatan, tuju ketok. Tuan-tuan ada hak kerja hospital sini? Doktor ke hospital ada? Ada? Kawasan ini tidak kawasan hospital dia. Kalau ceramah di Kuala Abu ni bagaimana? Pasal apa orang terjun? Sebab apa? Dia kena, ada, dia ada sebab. Sebab stres. Dia panggil depression. Nah, kalau jenis orang beramah pelik ni, dia bisik dari selingor ni macam-macam. Terjun bangun ni akhirnya, terjun jabatan, terjun ke apa. Situ penyakit. Bagaimana kita nak ubati? Ha, ini dipanggil masalah jiwa. Ana ada sekali pergi jumpa dengan Tok Syekh. Syekh Harak. Syekh Harak ni dia pakar bahagian jin di Madinah. Jadi orang Melayu ni bila mari Madinah, dia kata, kita pelajar masa tu ada kereta. Saya ni sakit kuat. Tak boleh tidur lah, macam-macam stres. Boleh tak nak pergi jumpa Tok Syekh? Dia mau kata ada dekat dengan Mikat Zulhulaifah tu ada pakar bahagian jin. Kita pun pergi. Biasanya bila siapa rumah Tok Syekh ni, orang tak turun daripada kereta, masuk atas kereta, dia akan mari jenguk di kereta. Assalamualaikum. Kalau ada jin, wow, tepi. Kalau tak ada, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia duduk tengok Tok Syekh. Tak ada. Syekh pun bisik, ada orang ni pergi hospital jiwa. Maafi jin. Tak ada jin, kata. Dia sendiri tu jin. Orang sakit jiwa. Kita banyak ke pakcik tu, marah dia. Tak sihat apa lagu ni. Alah, tak ada yang mari jauh Madinah. Lagu ni juga. Dia kadang-kadang benda tu amrad, penyakit ni, bukan mari daripada luar, penyakit kita. Dahlah tu masalah kita. Lo ni kalau kita tanya orang tak semaya, pasal apa dia tak solat? Pasal apa dia tak semaya? Apa tak semaya? Apa tak pergi masjid? Nah, cuba kita tanya dia sebab apa. Ada sore dua
Sebab dia balas dengan JK masjid, dia boikot masjid. Tapi bukan masjid kita sini, lain lah dah. Hak lain tu boikot, boikot masjid sebab apa? Tadi cerita, hak kata orang kalau tunggu peci baru nak pergi masjid, lepas peci tak pergi juga. Anak pun duduk mikir kau ustaz ni, boleh jadi betul kali. Ada seorang hak kita kenal, dia pencik ni mari pondok. Dia kata dia pencik dah ustaz. Dia kata alhamdulillah. Kita duduk mikir dia nak minta pondok kuasa nak mari ngaji. Dah. Moga mari kau pencik juga. Molek eh. Tak ada habis molek. Mari ni nak suruh ustaz doa kita. Kata nak apa? Nak kita nak pergi buka kebun. Oh alah kata ingat mari nak buka kita nak pergi buka kebun nak pula dah. Kita jalan lutut pun bukan dia dah. Dia 60 lebih ni. Tak apa nak kuat dah lah dah. Tidak salah tu. Yang kata, oh salah kau tak salah. Tapi dah kita ada pencin dah. Sebelum dimasukkan. Ini sehari dua ni baru kira-kira nak masuknya. Masa tu tak ada bunyi lagi. Tak sih. Baru ni ada seorang ustaz ni. Dia menggalakkan orang yang mati di kapur dia. Suruh mayat di masjid. Dia buat satu kebajikan orang sakit dengan orang mati. Kematian, khairat kematian. Dia kata, kita galakkan bila ada orang mati, buat mari masjid. Sebab di masjid dia tu 500 orang. Mayat jemaah, 500 orang. Maknanya ramai. Kalau nak punggah pergi rumah, orang tak pergi. Tuan-tuan, ni nak royak nasib. Nasib orang. Di royak kanut dia. Buat mari masjid lah Zuhur ni. Kita tunggu ramai-ramai masjid nak solat jenazah. Tak payah bayar, tak payah buat pinggir, tak payah bawa kan nasi buku. Kita lillahi ta'ala. Anak dia pula mesyuarat. Nak pergi ke tu siapa pergi? Duk hilah anak. Nak pergi tu siapa pergi? Tak payah rumah pun tak bodoh. Moga fardu kifayah ni. Tu imam hari sore cukup. Anak dia ngaji juga fardu ain. Tuan-tuan kena ingat. Bila cerita ni sampai kanan. Saya termenung. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Ada orang tak boleh masuk masjid dengan berdiri. Orang nak masuk dia sambil melentang pun tak boleh masuk juga. Berat ke tidak? Apa nak melentang? Nak usul masuk masjid pun tak boleh pergi. Subhanallah. Kita rasa berat kita. Berat. Lepas itulah kita kena pergi semua. Kita pergi sentiasa pergi masjid sebab tuan-tuan ingat bila kita pergi masjid waktu kita sihat. Orang wanita-wanita yang duduk ibadat waktu dia apa ni tidak uzur syar'i semuanya boleh pencin berlaku. Tahu pakai pencin? Bila kita mari masjid setiap waktu, ada azan mari masjid, ada kuliah mari masjid, ada kelas mengaji Quran kita mari di masjid. Bila kita sakit, Nabi sebut dalam hadis innal malaikatu innal lil masajidi autan. Tanda hadis ni. Bagi setiap masjid itu ada tiang seri dia. Masjid kita ni tak ada tiang seri. Nah, dia pakai tak ada tiang. Comelah tak serabut tengah jalan. Tiang seri di sini bukan semen, bukan kayu. Orang tu tiang seri. Maknanya ada azan, ada jadi di masjid. Di masjid kita ni berapa tiang seri ada? Ramai. Alhamdulillah. Kita nak ramai lagi boleh. Al malaikatu julasahum, teman rapat dia malaikat. Cuma kita tak nampak ya. Kalau nampak malaikat mati sini dah kita malam ni. Malaikat ada sekali yang kita. Mana kalau kita tengok tak ada orang lagi mari masjid. Tak apa, duduklah masjid. Malaikat ada sekali yang kita. Ini ada setengah orang ni dia marah. Sibuk apa kau ustaz? Duk oyak malaikat. Kita ni kan bila kita buat majlis ilmu Nabi kata haffathumul malaikah. Malaikat ada sekali dengan kita. Dia kata ada orang tanya, dia kata apa faedahnya sebut malaikat? Kita bukannya nampak. Sedap juga. Orang-orang cara orang nak bantah. Kita kata tuan-tuan, saya tak tahulah. Kenapa Nabi sebut malaikat? Hak saya tahunya bila kita ingat malaikat ramai dalam majlis ilmu, kita nak ceramah pun rasa sedap. Tidak gitu kan? Kita ni kau ramai, kau semangat ceramah. Betul tak? Sekali anak berhenti sebuah masjid, besarlah masjid. Kita nak berhenti semayang maghrib tu, speka dia jauh lagi dengan azan. Orang kata ni masjid. Tak lagi, naik atas masjid.
Sudah kita semayang maghrib, ada ustaz kuliah. Kita ita tengok berapa orang ada di depan ustaz. Hak tentunya hak setiap tiang tu ada orang. Di mana ada tiang, di mana ada orang. Depan dia tak ada seorang habuk. Ish, kata betul lah hadis Nabi SAW. Nabi kata malaikat ada dalam kita. Sekurang-kurangnya waktu kita ceramah tu, kita tak usah kata tuan-tuan dan puan-puannya, ayuhal malaikatul kiram. Nah, kita kata para malaikat, tolong dengarlah aku ceramah ni. Jadi saksi daripada Allah Ta'ala, orang tak ada. Kita ada. Nabi kata, al malaikatu julasahum, teman kita di sebelah kita ni, malaikat. Bila kita tak ada di masjid, dengar ni. Wa iza ghabu iftaqaduha. Malaikat tanya, di mana dia ni? Pakcik Haji kita ni 3 hari tak pergi masjid. Duk mana dia? Dia tanya. Bila dia dapat maklumat orang ni sakit, adu dia pergi ziarah. Malaikat pergi ziarah kita tuan-tuan. Kemudian malaikat akan tulis bila orang ni sakit, tak boleh pergi masjid. Setiap kali orang azan, malaikat mari tulis dia ni ambil pahala solatul jamaah sebab waktu dia sihat dia pergi masjid. Waktu ada kuliah dia hadir dengar, kalau waktu sakit tak lagi masjid, dia tulis juga, malaikat tulis. Untung tak untung kita? Untung. Kita sakit, pahala pencin. Ini tak tahannya, waktu sakit baru nak pergi masjid. Nah, bila dia sakit, tak email lagi Zairah. Allah, nyepegi rapat tangan. Bisik dengan tu email. Tu email. Tolong doa. Kalau segar lagi sedih. Tu imam palinglah kelayak kakak ni. Waktu segar tak gegeng. Orang begorik katih basikar pergi masjid tak singgah. Jangan marah game basikar sini. Ini contoh ni. Baru ni game basikar tak bantah kita. Dia kata ustaz sebut tajuk lah ya. Malu kita main basikar-basikar. Kata segar tak malu. Orang berhenti tak malu. Nak malu guna seluar ke tak? Tak boleh kau naik basikar luar lega. Laju tayar bukan. Ada orang tanya, dia kata, soh kau tutup aurat dengan luar ketak gitu. Kata, tu bukan tutup aurat, dia bungkus aurat nama gitu. Jadi kita kena betul lah China. Tak salah pun naik basikal peluah, belegar sikit seluar ni. Kau tak boleh. Tak boleh nak katih. Orang katih tak si, pahuan mana naik basikal. Luar terik, luar ke apa tu, luar jin, sapa juga tu. Bahasa cari kejap. Bolehlah, ni marah dia buat basikal kita tu. Jadi kita ni, solat jangan rugi. Tuan-tuan dan puan-puan sama juga. Muslimat kita ni bila mari bulan Ramadan kat sibuk. Waktu 10 akhir dia telefon ustaz, saya sedih ni. Kata nak sedih buat apa? Oh, nak pergi maya tarawih pun tak boleh, nak baca Quran pun tak boleh, mari uzur syar'i kan. Kita kata waktu tak uzur pun ni baca Quran ke tak? Tak lagi. Dok cadai 20 akhir ni baru nak baca. Kata pasal ni lah jadi gereja. Kalau dia baca daripada awal, tuan-tuan kena ingat, uzurnya wanita setiap bulan itu Allah Ta'ala bagi bonus kepada dia. Mu tak payah semayah, mu tak payah baca Quran, mu tak payah pergi masjid, pahala hak dia buat waktu tak uzur, semua dapat. Ketika itulah dia nak betul, nak ambil apa ni, orang panggil nak menyipai rumah. Ni kat rumah pakai apa pecah, berkubah dah surah. Kalau sadar ada orang mari rumah ke Allah, ayuh dia buat mari rumah tak layak tu. Nah, akhir kali waktu ambil kerusi duduk tangga tak naik tak rumah mengkobat. Waktu keuzuran itulah waktu kita nak betul. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita kempen malam ni, kita kempen kita sendiri. Boleh ke tak boleh kita kempen buat kita ni? Boleh. Yang pertama sekali, kita nak maya jemaah di masjid. Yang kedua, kita nak ramaikan masjid kita ni. Boleh ke tak boleh? Lagu mana cara? Acu ayat nak dengar. Ayat dia terbaik untuk email we hadiah. Ada makan ramah. Penat ya kat main lagu ni. Pakai nak jamu semua, jamu perdana ya jamunya ada. Ayat dia lain, ada. Tika pagi duit zakat. Waktu tak bagi, tak selesai juga masalah. Hak selesainya gini, insyaAllah. Kita tanya tuan-tuan jawab dengan ikhlas. Kita semua ni nak pergi syurga ke tak sih?
Nak pergi? Kalau tanya orang tengah tidur, jawab nak pergi tak? Nak pergi, dia kata. Nak pergi berapa ke? Syurga, nak pergi berapa ke? Semua. Dengan anaknya, dengan bini, dengan menantu, cucu lah kau. Alhamdulillah. Jawapan betul. Soalan yang ketiga ni jawab molek. Waktu mari masjid berapa ke? Ni malam ni, malam ceramah perdana. Berapa ke mari? Sore dia yang mari. Lepas tu, nak masuk syurga, sok keluarga, orang nak gini. Dia tak tahannya, lepas balik ni, bini tanya lah. Abel, ustaz ayat ke apa tadi? Tahu, oh, nak gitu ya ustaz. Terbaik tanya lagi pula, oh tanya banyak. Maknanya kalau kita tak mari, kita balik ceramah pula kanak, tuition balik. Boleh fikir, ni balik orang tanya, mari. Jadi, projek kita lah ni, insyaAllah tuan-tuan boleh mampu buat. Dia panggil projek masuk syurga sekeluarga. Kita nak mari majlis, kita bawa berlaku ada atas rumah tu. Kau cip itu marketing dengan Isya ni. Boleh ke tak boleh? Dia kata orang tina tu anak kecil. Kecil tu berapa tahun mah? Dah jauh tiga. Tidak tu kecil dah jauh tiga ni. Nabi suruh hajar semaya umur 7 tahun. Umur 10 boleh pulas telinga. Oh, kalau umur baru 3 boleh. Tak? Mak dia nak mari majlis payah tak apa nak kan. Tu. Ni anak besar-besar belakang dah. Cuma masalah hayuh tak cana. Ha, minta maaf dah. Minta nak kata kita kata kayuh lah. Kata kau orang lain pun tak jadi apa dah. Ayuh tu tidak ambil berat masalah semaya anak-anak. Gerak orang anak semaya, ikut dia lah. Bahasa budak zaman lo ni. Bapa budak nak marah ke zaman tu. Marah kita tak cana kepada anak-anak. Jadi kita bawa. Berunding dengan Tok Imel. Sekarang umur bawa tahu boleh bawa anak. Tok Imel kata, budak ada aja satu ni, macam budak tu, berapa tahun umur tu? Maya ke tak maya? Maya. Kalau tak semaya ni ada. Ada juga pasal jenis Tok Imel. Tak ada tulis tak? Kau ada tulis, sebab budak-budak maya belakang, ada tulis? Ha, tak tulis kita kata, kalau tak ada tulis tak saya kata, tak aku. Tok Imel kata, gua nak tel atas muka ni. Ada setengah majlis dia tulis, kanak-kanak belakang. Gak budak mana gak juruh dia duduk sama dia. Budak mana juruh. Setengah budak dia pinjam pen, mak dia lagi tulis pula. Tepat kanak-kanak bermain. Oh tu ya yoya, setengah majlis tak ada ceramah. Waktu semaya isau tu, waktu dia yoya dah sungguh. Hei, kalau semaya boleh berhenti lah. Nah, kita berhenti ke pulah lingur dulu, patut sambung pula. Bising sebab dia duduk sama dia. Jangan, tak dekat-dekat dengan ayuh dia, tak ada masalah. Budak-budak hak cerdik dah ni, boleh semaya. Jadi para jemaah sekalian, kesalahan kita bukan kesalahan anak. Salahnya kita letak kita dulu. Kita letak di kita. Kalau orang tua macam mana, program kita nak masuk syurga sekeluarga, insyaAllah. Lah ni, masjid ni 200 orang ada. Hak tetap semaya jemaah. 200 kali 5 berapa? Besar kau kecil masjid ni? Kecil dalam masjid main 1000 orang ni. Ni kita mari sore kita. Oh saya tak ada kereta, ustaz ada motor. Oh gendong dengan motor, punggung 2 kali. Bukan rumah jauh pun. Tak kena bayar tol. Oh ya kalau lupa lain. Jadi para jemaah sekalian sebenarnya, gora tu gora juga. Tapi motivasi ni perlu kita ambil cakna. Nanti tu Imam buat majlis pelancaran, apa dia panggil, masuk syurga sekeluarga. Jadi kena ada kesedaran daripada kita lah. Nak pergi masjid bawa pelakon anak-anak. Waktu ada kuliah dia dengar. Contohnya kita kata, tak ada kuliah malam ni. Nah, kita buat usrah tepi-tepi masjid tu, baca Quran anak-anak. Boleh tak? Kau tak boleh tak? Boleh. Dangar banyak. Duk tak dangar tu, nak tunggu isya. Oi macam, alhamdulillah, peluang ada. Waktu kita sihat ni lah kita jaga molek ibadat. Kalau kita sakit, jangan baru nak bermula beribadat. Ramai orang lagi tu, sakit kalau pergi zero dia, kemah pegang. Kita pun senyum lain macam lah tu imannya. Waktu segar tak pergi dia ni. Waktu sakit baru nak pergi. Boleh tak? Tak. Jadi insyaAllah mudah-mudahan motivasi yang kita sampai ini ada manfaatnya kepada muslimin dan muslimat. Kita break setakat itu dulu. Ketah kita bagi tu tajuk dia nak bawa tajuk solat tadi. Tapi ada orang ni, bagi orang ni tulis. Tajuk dia tu motivasi orang sakit. Dia kena baca lah. Baca. Bila kita pergi nak kisah sakit, baca doa-doa ada tu. Comel. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.